junk inside you. Okay. Sekarang proses pemasangan LAN array pakai asli event. Dua sebanyak 12 box. Dalam kondisi hujan. Nih kru brewok masih tetap loading. Karena dicek sound sekarang, nanti malam langsung dikirim ke Jember Arta Audio, karena besok langsung dipakai ya, langsung buat cek sound juga di Jember sana. Jember mana ya, Puger kalau nggak salah lur. Nah ini sudah terpasang untuk samping kiri 6 box, nanti samping kanan juga 6 box, total 12 box LAN array event asli 212. Untuk subwoofernya sendiri box ketulup Brilab 21 in, speaker triple magnet Betavo, sebanyak 24 box alias 12 subwoofer. NIM juga masih menunggu operatornya Mas AI, dan gensetnya pakai yang di truk brewok tim 2, yang nanti juga setelah cek sound langsung meluncur ke Kediri buat loading di lapangan Ngeronggo. Sementara ditinggal ke sini dulu karena gensetnya dipakai buat cek sound kalau ya. Jadi ini tadi sudah unboxing power, unboxing LAN array, speaker juga pastinya unboxing. Suarane Edi iki kaya sing di TikTok sing gawe ontran-ontran lur. Hujan terus melanda Blitar ini dari tadi siang sampai sore, masih awet hujannya. Ayo dong. Tanganmu. Oh, ontran-ontran. Ayo gak ngangkat. Meseru. Meseru. Dan juga di sini masih dipantau sama Mas Kolit dan Mas Budi BP Audio, yang penasaran sama suaranya Brilab 21 in
karena BP berencana menambah amunisi Brilab yang 21 sama 18 ini. Kayaknya masih diraba-raba dulu suaranya seperti apa. Penasaran suaranya, makanya untuk treknya sudah pulang, tapi Mas Khalidnya masih di sini penasaran sama suaranya ini. Arta Audio Jember. Ngungsi kene. Pindah. Payonane dicupuk. Ini buat tempat power sama anunya nanti, mixernya. Untuk powernya juga sudah ditata di sebelah sini, Bro. Ini power yang dipakai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji power paslab MC25000 Pro, dan juga ada 3 biji paslab CX18.4. Ini sudah dibalap semua sama Avan Elektronik dukun power. Dari ini mulai instalasi kabel dari liner dulu, setelah itu ke kabel subwoofer. Kabel genset sudah disiapkan, panelnya ini, panelnya juga baru satu set. Untuk kabel liner pakai Mogami 2921 2,5 mili. Ini yang punya RDT Audio. Tutup plastik biar nggak kehujanan ya. Masih menunggu operatornya Mas Ai untuk datang ke sini. Setelah ini langsung dicek sound bolo ya. Paketan spek 1 miliar Arta Production Jember. Pakai box tulup Brilab dan juga speaker Betavo, liner Ashley, power pass lab, manajemen XTA, tinggal mixernya aja. Kita lihat nanti apa mixernya yang dipakai. Itu juga sudah disiapkan untuk harkis-harkis powernya. Harkis-harkis power di sini yang akan dipakai untuk melindungi power-powernya dari Arta. Oke, masih maghrib, nanti kita lanjut loh.